Selamat datang di kuis spektakuler Super Family 100. Kolang kaling melawan kolak pisang. Dan kita sambut host super yang terlanjur kece, Eko Patrio. Keluarga super, apa kabar? Gimana buka puasanya? Ya pasti kenyang tentunya ya. Baik, keluarga super, ketemu lagi bersama saya Eko Patrio tentunya di acara yang sangat super, Super Family 100. Baik, sudah ada dua keluarga yang tentunya akan memperebutkan hadiah yang sangat super, 100 juta rupiah. Sudah ada di sana keluarga kolak pisang. Dan lawannya adalah keluarga kolang kaling. Nah, hanya saya mengingatkan saja untuk kolak pisang dan kolang kaling, bila Anda terdengar suara, artinya jawaban you orang salah ya. Langsung aja yuk kita masuk permainan yang pertama. Ini dia, poin populer. Baik, kenapa saya mengatakan poin populer? Karena kami mencari jawaban yang benar-benar top survei. Nilai dari poin populer ini adalah 100 poin. Langsung aja yuk, kita undang orang keempat terlebih dahulu, Yua. Baik. Halo. John Martin, Raju ya, oke. Hati saya Raju-Raju ngeliatnya ya. Ragu-ragu. Oh ragu-ragu. Oh iya, iya, baik. Baik, berapa sih nilai yang diperebutkan orang keempat? 10 poin. Siap. Tangan satu di belakang, satu di bel. Pertanyaannya adalah, apa reaksi pria yang sedang berpuasa saat melihat wanita berpakaian minim? Astagfirullahaladzim gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Istighfar. Iya. Baik, kita lihat apakah jawaban Raju ada di layar dan merupakan top survei. Survei membuktikan. Betul. Ya, silakan balik. Ya. Baik, langsung aja yuk kita undang orang ketiga, Yua. Siap, pertanyaannya adalah, by the way, berapa nilai yang diperebutkan orang ketiga? 20. Pertanyaannya adalah, saat apa orang menunjuk ke atas? Ya. Pesawat. Apakah salah. Menunjuk pesawat ada di layar dan merupakan top survei? Survei membuktikan. Tidak. Batol. Bebek emang. Langsung aja yuk, kita undang orang kedua, Yua.
Baik. Berapa sih nilai yang diperbutkan orang kedua? 30. Pertanyaannya adalah, hal memalukan apa yang terjadi saat pembacaan nominasi penghargaan? Salah sebut. Apakah jawaban Narji salah sebut ada di layar dan merupakan top survei? Survei membuktikan. Batal. Langsung saja kita undang orang pertama, Yua. Udah yang mana? Apa? Ah, ya, enggak. Yang enggak ini cipika, iya udahlah ya. Oke, siap ya. Oke, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan saat ingin naik ojek, tapi abangnya malah jalan duluan? Saat ingin naik ojek, abangnya jalan duluan. Saat naik ojek, cepat, abangnya tiga, jalan dua, duluan. Cepat. Nyari ojek lain, nyari ojek lain. Nyari ojek lain, nyari ojek lain, nyari ojek lain. Apakah ada di layar dan merupakan top survei? Survei membuktikan. Ah, salah. Denada. Denada konsen. Konsen dulu, Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan saat ingin naik ojek, tapi abangnya malah jalan duluan? Bang! Apa? Panggil! Ada, kita lihat, apakah jawaban Dena ada di layar? Survei membuktikan. Ya, teriak. Oke. Baik, poin populer. Boleh, kasih semangat dulu, poin populer sudah selesai. Baik, poin populer sudah dilalui, langsung aja kita masuk ke poin ganda. Kenapa saya bilang poin ganda? Karena jawaban you, and you, nilainya dikali dua. Baik, langsung aja yuk kita undang kembali orang pertama, Yua. Saya ngobrol ke Denada terlebih dahulu. Denada katanya pernah dikejar-kejar orang waktu belanja di pasar. Gimana sih ceritain, Mas? Jadi aku tuh kan paling senang belanja ke pasar tradisional, Mas Eko. Terus karena belanja di pasar tradisional supaya orang-orang nggak tahu aku siapa dan aku bisa nawar dengan nyaman. Aku pakai ini, aku pakai kerudung, gitu. Aku pakai masker supaya orang nggak kenalin. Iya, jadi pas aku udah selesai, aku mau masuk mobil nih, udah selesai. Tiba-tiba aku udah pikir, wah selamat nih, nggak ada yang kenalin gue hari ini. Tiba-tiba ada yang ngejar aku, teriak-teriak dari belakang, Mbak. Terus aku gini, aduh kenapa lagi, Pak, aku balik, Mbak, artis, ini artis. Aku bilang, bukan, udah pakai masker. Artis, aku tahu nih artis. Enggak, bukan. Terus dia bilang gini, aku tahu Mbak Lula Kamal kan. Iya. Pakai masker aja Lula Kamal, apalagi dibuka Dokter Tompi ya. Oke, Denada. Nabila, ini katanya pernah manggung sampai buang air kecil di belakang panggung sampai bulu mata setengah. Gimana dong ceritain? Ya itu perjalanan dari Jogja ke Semarang. Okay. Terus habis itu karena lagi mepet banget mau on cam. Terus kayak nggak sempet gitu, kebelet pipis aku, Mas. Terus di tenda, akhirnya aku pipis aja di situ, di tenda belakang backstage. Bodo amat. Terus habis pipis, baru pasang bulu mata sebelah. Udah panggil-panggil, Nabila, cepetan on cam. Yaudah, akhirnya aku langsung sebelah doang deh on cam. Sebelah bulu mata? Sebelah doang. Sebelah aja mata. Cakep, gimana dua-duanya dipakai ya. Aduh. Oke, kasih semangat buat sahabat-sahabat saya dulu ya. Oke. Baik,
Kami telah mensurvei 100 orang dan ada 5 jawaban teratas. Ya. Ya. Ya, siap. Tangan satu di belakang, satu di bel. Pertanyaannya adalah, apa yang sering dibicarakan wanita di kantor? Ah, kenapa sih telat banget? Kerjaan. Kerjaan, oke. Okay. Kita lihat, Nabila menjawab kerjaan. Apakah ada di layar? Survei membuktikan. Ya, ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Denada, apa yang sering dibicarakan wanita di kantor? Banyak sih, makeup. Apakah jawaban Denada makeup ada di layar? Survei membuktikan. Satu. Hai, Nabila, mau bermain atau dilempar? Main. Main, tepuk tangan main. Rido, perasaan salah ya kelihatannya ya. Salah. Karena sepengetahuan saya, kayak namanya Rizky itu agak ada gingsul-gingsul dikit. Benar gak? Coba, ada ya, ada ya. Ah, gingsul. Okay. Berarti Rizky, benar ya? Ya, benar. Iya, benar. Benar gak sih? Benar. Ini, iya benar. Benar. Iya. Ini name tag yang salah apa bajunya ketukar ya? Oh, kelihatannya mata saya yang salah ya. Oke. Okay. Ya udah, ntar ditukar ya. Oke, okay. Ya udah. Sekarang Rizky dulu. Rizky, pertanyaan Ki. Apa yang sering dibicarakan wanita di kantor, Ki? Pacar. Pacar. Asmara sih. Pacar, 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 pacar. Kita lihat. Pacar, pacar. Apakah pacar, jawabannya pacar, pacar. Rizky ada di layar, yaitu pacar. Survei membuktikan. Ada. Oh. Oke, Rido. Rido. Apa yang sering dibicarakan wanita di kantor, Do? Masalah perawatan lah. Masalah apa? Perawatan, perawatan. Yeah. Baik, kita lihat jawabannya dalam masalah perawatan. Apakah ada di layar? Survei membuktikan. Oh. Raju. Gosip. Apa yang sering bicarakan wanita di kantor? Gosip. Gosip, kita lihat. Yes. Ada gosip. Ada. Baik, kita lihat apakah jawaban gosip ada di layar? Survei membuktikan. Baik. John, Ogel, Narji, Denada. Ya. Silakan ngerumpi. Ngerumpi yang enak mau tau gak di mana? Di mana? Di mana? Ngerumpi yang paling enak di Kalijodo. Enggak bisa. Udah dibongkar. Ih bener Kalijodo. Ngapain? Cari jodoh dong. Oke, siap. Nabila, satu lagi loh nyawamu ya. Nabila, apa yang sering dibicarakan wanita di kantor? Makanan. Makanan. Kita lihat. Makan siang apa hari ini? Salah. Baik, jawaban Nabila adalah makan apa siang hari ini? Itu antar karyawan. Tapi kalau bos dengan bos, hari ini siapa yang kita makan? Ya, oke, siap. Apakah ada di layar jawaban Nabila? Survei membuktikan. Ada dong. John, udah John. John, udah John. John. Apa dong? Oke, udah. John. Apa yang sering dibicarakan wanita di kantor? Bosnya. Bosnya, Ogel. Karyawan yang nyinyir. Karyawan yang nyinyir. Maksud karyawan nyinyir tuh gimana? Ya kan sama karyawan biasanya ada berdua kan, tuh. Ada yang nyinyir satu orang diomongin. Itu dia tau ngapain aja. Kalau John gimana John? Kalau bos ngomongin bos gimana? Bos gue pakai baju ungu-ungu. Males gila. Iya. Iya. Padahal palanya KW. Iya. Udah. Pinjam duit 500 dong buat ongkos pulang. Jangan. Narji, Ji, apa yang sering dibicarakan wanita di kantor? Gaji. Gaji gimana? Ngomongnya gimana? Gila lu, bulan ini cukup gak gaji gue ya? Gitu kan. Denada, mau ngambil John
Ogel, Narji, atau punya ide sendiri? Sebenarnya sih, nih aku punya ide sendiri. Ya, tujuh, bener. Belanja aja Mas Eko. Kalah udah biasa kita. Kalah udah biasa. Kalah kita udah biasa. Jadi yang diambil adalah belanja. 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 Oke, saya kunci, saya gembok. Belanja, siap. Ada. Baik. Jawabannya belanja. Bila belanja ada di layar, maka nilai 96 saya berikan untuk keluarga Kolak Pisah. Yeay. Namun bila jawaban belanja tidak ada, maka saya berikan untuk 96 saya berikan untuk keluarga Kolang Kali. Ada. Apakah jawabannya ada di layar? Gimana penampilan bos hari ini? Oke enggak? Oke, kalau gitu kita lihat saja ya. Oke, inilah dia jawaban kolak pisang belanja. Survei membuktikan. Atur. 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 Baik, baik. Kita buka dulu deh, kita buka dulu nomor 5 jawabannya apa? Apakah sama dengan Pak Najib di Madura? Pak Najib di Madura, gimana puasanya? Duh, pasti puasa dong Pak. Sama-sama saya, semalam saya sahurnya sama sate sama lontong. Baik, langsung aja yuk kita lihat. Yuk, ya, yuk. Ana. Anak. Ah, anaknya gimana sekolahnya? Nah, kemarin ratingnya bagus loh. Satu mentok lagi ya, gitu ya. Yang nomor 4 kita lihat Pak Welpos di Jayapura. Hai, Pak Welpos, apa kabar? Baik, langsung aja yuk kita lihat. Yuk. Ya, yuk. Bos, John Martin. John, udah gue singgung-singgung tadi ya, penampilan bos gimana ya. Oke, baik. Nomor 2 gimana jawabannya? Apakah sama dengan Bu Wiwi di Pontianak? Hai Bu Wiwi. Langsung aja kita buka. Yuk, ya, yuk. Pakaian. Baik. Kita lihat kolak pisang berapa dulu nilainya kolak pisang? 70. Kolang kaling berapa nilainya kolang kaling? 126. Kali 3. Baik, jangan berkecil hati. Masih ada permainan selanjutnya yang nilainya dikali 3 jawabannya. Ya. Sebelum kita bermain, kita kasih yang lewat berikut ini. Wah, gue nyesel banget ya tadi gak ngambil jawabannya Abang. Jawabannya John juga tadi. Padahal mestinya ngambil itu bener deh. Aduh, udah biasa deh. Kalau kita kalah tuh emang biasa. Udah, Nada. Lu gak perlu nyesel kayak gitu. Kenapa, Bang? Udah biasa kayak begitu. Hmm. Tapi tinggalin aja. Kirain mau menghibur. Mau ngejatuhin juga.